Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat, selamat berbahagia, Baruk Allah berkah, berlimpah, bahagia, damai, sejahtera, lahir dan batin untuk panjenengan semua. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ferry Yusri, atau bisa dipanggil Mas Openg di channel Merawat Bahagia. Nah, uh, tema kali ini adalah belajar berhenti membandingkan. Mengapa kita harus belajar berhenti membandingkan? Karena kalau kita tidak belajar berhenti membandingkan, maka kehidupan kita akan sibuk dengan penderitaan. Ya, membandingkan ini adalah akar dari iri kita iri dengki ini karena kita terlalu sering membandingkan akhirnya kita menderita karena uh, kita tidak bersyukur karena terlalu banyak membandingkan juga ekspektasi kita begini kenyataannya begitu akhirnya kita menderita ya kan sebenarnya jadi kita paham gak sih bahwa sebenarnya yang membuat diri kita menderita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain bukan sebab kondisi. Kita hidup saya hidup sekarang uh, di di namanya suatu desa kembangan. Yang tidak ada AC. Ya nikmat saja kok. Pakai kipas angin juga bisa. Karena saya tidak membandingkan bahwa saya sekarang tinggal di sini, ya nikmati saja gitu. Uh, saya hidup dengan penerimaan itu adalah luar biasa karena sejatinya kehidupan kita hanya belajar menerima. Di saat kita sibuk membandingkan, maka itulah yang membuat diri kita menderita. Kita membandingkan dengan tetangga kita, kita membandingkan dengan orang lain. Kita menakar rezeki kita dengan rezeki orang lain. Amotiar. Motiar hidup kita. Dan kita akan ah, coba bayangkan dewasa ini betapa banyak orang berlomba-lomba untuk meraih-meraih-meraih. Tujuannya apa? Supaya dibandingkan dengan orang lain tampak gagah. Gitu aja kan? Kita berlomba mencari uang untuk membeli mobil terbaik ujung-ujungnya supaya terlihat pengen tampak gagah aja. <laughs> Capek bro. <laughs> Kenapa? Karena kita tidak sibuk mensyukuri apa yang ada, tetapi sibuk mencari untuk dibandingkan pada orang lain. Ya, kalau kita dapat rejeki mobil, ya nikmati mobilnya. Kalau kita nggak dapat rejeki mobil, ya nikmati motornya. Enak hidup seperti itu. Nah, ternyata kita hidup membandingkan itu bukan dalam ranah rejeki aja, loh, bukan dalam ranah apapun kita sibuk membandingkan kalau kita tidak berhenti belajar itu kita akan tersiksa ya, kita punya keluarga istri kita dengan anak kita kita bandingkan istri kita dengan istri orang lain suami kita dengan suami orang lain nah ini kan udah udah menderita kita punya anak anak kita udah istimewa lalu kita sibuk bandingkan pintar mana anak kita dengan anak, -anak orang lain nah, kan kekonyolan yang kita bikin kita sibuk membandingkan apapun yang kita punya. Kita sudah punya handphone. Nih, handphone. Lalu kita ngelihat handphone orang lain, kita sibuk bandingkan bagus mana nih. Ah, ini kan penderitaan. <laughs> ya Allah, kenapa kita tidak belajar bahagia dan berhenti membandingkan apapun? berhenti membandingkan apapun karena penderitaan akan meliputimu dan menyelimuti mu di saat Anda sibuk membandingkan channel YouTube saya lebih lebih besar mana sama channel YouTube orang lain menderita menderita ah uh, apalagi murid saya lebih banyak mana sama murid orang lain menderita gitu karena kalau kita terbiasa membandingkan, kita terbiasa menderita. Kalau kita tidak terbiasa membandingkan dan kita selalu belajar hidup di sini saat ini kini, oh nyaman, mantap jiwa. Kita nggak sibuk membandingkan. Betapa banyak manusia modern yang tidak, yang otomatis membandingkan, otomatis membandingkan. Karena apa? Karena memang terbiasa membandingkan. Hmm. Contoh gampang nih, saya di, saya sarapan sekarang dengan nasi putih dan cabai. <laughs> Begitu saya disodorin sang ilahi nasi putih dan cabai, ya saya nikmati nasi putih dan cabai. Jangan saya disodorkan ini, lalu pikiran saya memikirkan oh enak nasi putih yang sono lah kacau kita, kita tidak bisa menikmatin. Menikmati anugerah yang ada, karena kita sibuk membandingkan, menderita. Kita di saat kita diberi ini, ya, kita nikmati ini. Jangan bandingkan, yang lebih kacau sudah dapat nasi putih, sudah dapat makanan yang berupa nasi putih. Misalkan kita tambah dengan tahu, misalkan ya, nasi putih dan tahu gitu kan, ya, ini yang harus kita nikmati. Jangan Anda makannya nasi putih dan tahu, tapi Anda memikirkan so buntut, memikirkan rawon, memikirkan soto. Itulah penderitaan. Seharusnya Anda tinggal nikmatin. Ini sudah anugerah yang diberikan Sang Ilahi pada dirimu sudah hadir. Udah nikmatin dengan sepenuh hati ya. Hmm. 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 Mm. Mm. Wow, mantap jiwa! Jika dalam menikmati segala sesuatu, kita tidak membandingkan dengan pikiran kita, dengan konsep yang ada dalam pikiran kita, kita hadir di sini saat ini. Kini, menikmati apa yang ada, maka itulah bahagia. Tetapi, di saat kita makan, lalu kita sibuk membandingkan dengan masakan orang lain dengan menu lainnya dengan apapun itu maka itulah penderitaan jadi untuk syarat untuk hidup bahagia itu so simple syarat untuk hidup bahagia adalah berhenti membandingkan dan hiduplah di sini saat ini kini enjoy this moment enjoy nasi dan tahu yang diberikan sang ilahi pada dirimu enjoy peran yang diberikan sang ilahi pada dirimu jangan iri pada peran orang lain lah mot Tiar, <laughs> oke sahabat, mari kita menikmati peran kita yang diberikan sang ilahi tanpa membandingkan dengan siapapun juga, dan jadilah dirimu apa adanya. Berhenti untuk membandingkan, dan mari kita bahagia di sini saat ini. Kini sekarang juga, I love you all. Saya makan dulu ya, jangan iri, ini enak banget, luar biasa, mantap jiwa. Nah.